ya, kita ngon di satu lokasi, dua kubu, dua gerobak. Yang ini 250. Dan yang di sebelah sini ini 500 ekor. Jadi kita di pematang sawah atau galengan tengah sawah nyegati biar bebek tidak campur ya, antara koloni satu dan koloni yang lain. Wah, tiga koloni ya. Jadi itu pakai mobil, belakangnya ada boxnya, terus ini gerobak, satu mobil satu gerobak, dan ada dua gerobak satu mobil ya. Jadi ini ada tiga koloni, mobil 500, gerobak yang itu 500, sama punya Mas Bayer 250 ya. Jadi ada 1250 ya. Kalau yang di sisi kiri kamera ini punya Mas Medi, Pak Lie si Bayer. Nih Mas ya, bebek-bebek kita tip makan. Yang punya Mas Medi ini 1000 kor. Satu kandang terus dibawa ke sini dengan dua armada, mobil sama gerobak yang ditarik sepeda motor. Yang punya Mas Bayer ini 250 ya, masih meri, 2 bulan kurang, masih kurang usianya. Ya, jadi kita harus menyegati bebek-bebek kita biar tidak masuk ke sawah yang belum dipanen. Demikian sedikit share ini tentang angon bebek tiga koloni, dua koloni berjumlah 1000 karena 500 dan punya Mas Bayu 250. Jadi total di satu lokasi sawah ini ada tiga kotak atau tiga petak sawah ini, total kita angon 1250. Punya Mas Medi itu 1000 ya, dua koloni, bawa gerobak sama mobil 500, di mobil 500, di gerobak jadi 1000. Sama punya Mas Bayu ini cuma dibawa separuh, 250 ya. Jadi total di sawah ini kita angon 1250 ekor bebek. Demikian sedikit sharing, semoga bermanfaat dan menghibur. Salam sukses untuk berlover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.